Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukoco Channel. Kali ini saya kasih info tentang menu buka puasa ala kampung saya. Nah, ini di buka puasa ala kampung saya atau di kampung saya itu seperti ini. Menu buka puasanya ada teh panas manis, ada lontong. Nah, ini lontong ada dua macam ini. Lontong isi sayur dan satunya lagi lontong isi oncom. Nah, terus sambelnya adalah sambel kacang itu. Nah, terus di kampung saya itu ada pohon cabai rawit kecil-kecil. Orang bilang cengek. Jadi kalau buka puasa makan bakwan terus lalap cengek, itu udah paling mantap. Coba yang belum pernah lalap cengek, cobain deh buka puasa lalap cengek. Tuh cengeknya itu cabai rawitnya kecil-kecil banget tuh kecil-kecil banget tuh cengek kan itu bahasa Sunda, Pak. Bahasa Sunda, iya betul. Nah, setelah bakwan ada risol juga, ada tahu gitu. Ada tempe. Udah. Jadi ini sudah tidak ada daging-dagingan ini. Adanya menu-menu yang seperti ini. Nah, nanti setelah teh panas manis ini, ronde berikutnya adalah kopi setengah pahit. Itulah teman-teman, selamat berbuka ya yang menjalankan buka puasa di sore hari ini. Menunggu buka puasa atau ngabuburit di luar rumah sambil menikmati segarnya alam bagi saya adalah sesuatu kenikmatan tersendiri. Dan sambil menikmati atau mendengarkan radio 2 band pun cukup bisa kita nikmati ketika kita mau mensyukuri nikmat yang ada dan makanan atau takjil berbuka puasa apapun akan nikmat ketika kita mensyukurinya. Bagi saya, teh panas manis, bakwan dengan sambal kacang serta lalap cabai rawit atau cengek itu adalah sesuatu yang paling nikmat ketika berbuka puasa. Tetapi menuntut kemampuan secara kreatif tentang pemikiran di semua bidang kehidupan sehingga akan terjadi sinkronisasi antara kesalehan ritual dengan kesalehan sosial yang dapat mengubah warna kehidupan masyarakat itu, dan negara. Di sisi lain, kita bersemangat menghujat, menyerang orang yang melakukan kesalahan dan dia tidak sekelompok, ya tidak sekelompok atau tidak segolongan dengan kita. Terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diam seribu bahasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Nah, kalau saya tambah lagi nih. Kopi setengah pahit, setengah manis. Setelah teh, ini tehnya sudah habis nih. Ini tehnya sudah habis. Nah, terus tambah kopi. Inilah info dari saya, Ireng Sukoco Channel, tentang menu buka puasa di kampung saya. Salam sehat tuh semuanya, dan tentunya salam sukses selalu.